Manusia tidak mengetahui sampai kapan ia akan hidup di dunia ini. Karena umur manusia sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa, manusia hanya dapat menerima kapan umurnya berakhir. Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pers Republik Indonesia, DPCSPRI Taput, mengalami duka yang mendalam, dan menyampaikan turut berduka atas meninggalnya penasihat DPCSPRI Taput, almarhum Heldin P. Sirait. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai penghormatan terakhir kepada penasihat almarhum Heldin P. Sirait, DPCSPRI Taput melalui penerima delegasi Bangun MT Manalu dari Ketua Lamhot Silaban ST, penerima mandat atau SK dari Dewan Pimpinan Pusat DPP SPRI, bersama Tolhas Huta Barat sebagai penasihat, Bernard Lumban Gaul sebagai hubungan masyarakat, Edward J.P. Hutapea sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Pembinaan. Noris Sotarduga Hutapea sebagai Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga. Menyambangi Rumah Duka. Bapak Tuhan ada Pak Budi, Tuhan Nabi, sebagai penasihat, di DPC, sebagai Tuhan Nabi, Pak. Yuluan, Nani Barsanaman, Perjulu Mahita, Maduk mulia dan puji-pujian di rohata kutuhat tempat yang berkosai ada di kendi besana lo nama haram lo tidak ingin doa ke kita buat kita merpung di bagasa tinggiong nape di bagasa awak di rohani kita luluan nama awak di rohani dan final sanawan luka maria ujung main tu bagasa dosa sogok menang hama kiani ala ido uhum ala ido saya nama kelamatan dui ikan warga bisa sirait ujung mengulu kita naik kututong kan kita marhabosan tutup hata bagi kabasai seluhun perbulan jadi orang lupa kita nak kero akan amansa si tahun sopanon tetap kita menghapus satu surata tersurat do di Filipi ada ayat 20 ada ai Kristus do hamoluan jelalaba nang hamakean imana tapai ianya di bagi surata mudah diru kita tak kasu di butuh kami si tahun ngabulu do nama saya itu atau ngani keluarga ada terkas lu binoto dan kan lu berada suara dia mengerti jadi di budian ini dua-dua or Tuhan nami ada-ada nami or penasihat nami na urju or semangi mukma tu siap kangen roro kakna rokat sama dua tujuh luar or jadi Tuhanmu keluarga tak lupa di Tuhan minang maka poros satu Tuhan tak mau adung datang na tersurat ai ibana tu inna aman diaka ina nama bayo artinya tu suharu si kok bena ido kon nabi on pengirin kamu ma ido kesaruamu jadi lah gajah berwalam nabi disuruh roh kami atas nama di BCS bagi tabat di utara ngatur roh kami merasa kehilangan yang mendalam di Pak Laudi Ali-ali namion dan tua-tua namion ala budang tu akan nasihat sederhana diri aku kami jadi lukut doroha ali sobat dengan kita yang nami matuh Tuhan di wasa pagi Tuhan tobat isimah lukun enak persuhanan isimah murah sanggumannya lukun seroma silas diroha jadi inang tukunopi haroro nami ala dia kesituasi tu ya kadungan nah kesibukan aduh dorong mula tuh aka persirahan ini manang tuh berapa sogit jadi sorok deh marwawai yang maha perjonjong kami jelarung lipat lupa kami sopon anggaran dasar nasian kesepakatan doi ba tuh sorok dia bina baikkan bapak kiong muna soal ini maha dasar kami di pasahat pakai nasihat mau lihat ya atas nama DPCSPRI Taput Bangun MT Manalu Wakil Sekretaris,
yang juga anggota Dewan Pimpinan Daerah DPD SPRI Provinsi Sumatera Utara periode tahun 2023 sampai tahun 2028. Sebagai koordinator bidang sertifikasi dan kompetensi wartawan, menyampaikan kata penghiburan, sekaligus menyampaikan rasa sosial ADART, yang diberikan penasihat Tolhas Huta Barat. Dari Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita TV online targetdaerah.com melaporkan.